Halo. Hari ini coba kita ngomongin film kartun tahun 90-an yang bikin lo kangen. Gue suka banget sama kartun judulnya Sailor Moon. Untuk kalian cewek-cewek yang mungkin dulu masih SD nunggu di depan TV biasanya sore-sore, dan itu gue ingat banget ada di Indosiar. Itu judulnya Sailor Moon, dan lo berharap suatu saat ketika lo udah gede nanti lo punya pacar seperti tuxedo bertopeng yang tinggi, ganteng, membawa mawar. Nah itu tuxedo bertopeng, dan gue itu adalah timnya Sailor Mask karena gue suka warna merah, dan Sailor Mask itu garang dan seksi. Gue suka lah sama Sailor Mask. Jadi cewek-cewek mungkin dulu yang suka nonton kartun, menurut gue Sailor Moon adalah kartun 90-an yang sayangnya sekarang udah gak tayang lagi, dan gue suka banget sama kartun itu. Kayaknya udah gak ada deh kalau yang tahun-tahun 2000 ke atas sekarang ini, kayak udah milenial sekarang udah gak ada kartun yang kayak Sailor Moon gitu, yang superhero tapi cantik cewek-cewek gitu, wicu-wicu. Pokoknya dulu ketika masih kecil tuh gue berharap gue adalah salah satu dari pahlawan Sailor itu gitu. Kalau kalian gimana? Menurut kalian kartun tahun 90-an yang bikin kalian kangen itu apa sih? Dan favorit kalian di tahun 90-an kartunnya apa sih? Coba komen di after video ini ya.